Baik, kita mulakan surah Ibrahim mulai daripada ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam adakah tidak? Taro engkau lihat. Annallaha bahwasanya Allah. Khalaqa telah menciptakan ia. As-samawati akan langit-langit. Wal-ardo dan bumi. Bilhaq dengan benar. In yasa jika ia kendaki. Yuzhibkum, ia hilangkan akan kamu. Wayati dan ia datangkan. Bihalkin dengan makhluk. Jadid yang baru. Ayat 20. Wa ma zalika. Surah Ibrahim. Wa ma zalika, dan tiada itu. Alallahi, atas Allah. Bi aziz, yang berat. Bereket sukar. Mesti mas mula ayat 19 ya. Alam tara annallaha khalaqas samawati wal arda bil haq. Adakah tidak engkau lihat bahwasanya Allah telah menciptakan ia akan langit-langit dan bumi bil haq dengan benar. Mana lihatlah. Ya, Allah telah menciptakan langit dan bumi. Adakah bohong, dusta? Bahkan sesuatu yang hak, yang benar. Yang ada di atas kepala kita dan ada di bawah kaki kita. In yasha, jika ia kendaki, yuzhibkum, ia hilangkan akan kamu. Wayati biholkin jadid, dan ia datangkan dengan makhluk yang baru. Ini maknanya, sekiranya Allah mahu, Allah boleh lakukan. Ya, Allah akan hilangkan makhluk yang ada ini dan diganti dengan makhluk yang baru. Wa ma zalika 'alallahi bi'aziz, dan tiada itu atas Allah yang berat atau yang sukar. Mana itu tidak sukar bagi Allah Ta'ala atau tidak berat bagi Allah Ta'ala. Ini maknanya diingatkan kepada manusia-manusia yang kufur, yang tidak tahu nak bersyukur ya kepada Allah Ta'ala. Ya. Baik, kita teruskan ayat yang ke-21 yang baru masuk ya, surah Ibrahim ayat 21. Wa barazu, dan telah keluar mereka. Lillahi, kepada Allah. Jami'ah, semuanya. Maka telah berkata ia. Ad-du'afa, oleh orang-orang yang lemah. Lilladzina, kepada orang-orang yang istakbaru, telah sombong mereka. Inna, sesungguhnya kami, kunna, adalah kami, lakum, bagi kamu, tabaan,
menjadi pengikut-pengikut. Fahal antum, fahal maka adakah antum kamu mughnuna, orang-orang yang melepaskan anna dari kami. Min azabillah, daripada azab Allah. Min syai'in, daripada sesuatu. Qalu, telah berkata mereka. Lau jikalau. Hadana, telah memimpin ia akan kami. Allahu, oleh Allah. La hadainahum, nescaya telah terpimpin, sudah nescaya kami pimpin akan kamu. Sawaun, sama sahaja. Alaina, atas kami. Ajazina, sama ada telah gelisah kami. Telah gelisah kami. Am sobarna, atau am tu atau sobarna, telah sabar kami. Malana, tiada bagi kami. Min mahis, daripada tempat lari. Simak semula ya, ayat 21. Wa barazu lillahi jami'a, dan telah keluar mereka kepada Allah semuanya. Maksudnya, ya makhluk ini, manusia dan jin, mereka semua akan keluar menghadap Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Pada saat itu, faqalat du'afa'u lillazina stakbaru, maka telah berkata ia oleh orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang telah sombong mereka. Orang-orang lemah ni, ya, adalah orang-orang yang jadi pengikut, orang-orang yang tertindas, yang sentiasa mengikut arahan, ataupun pembudik-pembudik orang-orang besar waktu di dunia. Ya, istagbaru ni perkataan besar. Jadi orang yang besar ni, dia dah sombong, dah rasa cukup. Ya, maka manusia ini boleh dibeli dengan harta. Manusia ini boleh digelapkan akidahnya dengan wang. Jadi mereka semuanya jadi pengikut. Jadi besok pengikut-pengikut ini akan berkata kepada pembesar-pembesar yang diikut ini. Pembesar ni pembesar yang menyesatkan, pembesar-pembesar maksiat. Jadi sebagai pengikutnya, ikut jelah
apa kata pembesar, apa perbuatan pembesar, ya, semua ikut di dunia, ya. Jadi, ya, mereka sudah jadi pengikut kepada pembesar-pembesar ini, pembudik-pembudik pembesar ini. Kata dia, inna kunna lakum taban, ini di akhirat. Sesungguhnya kami adalah kami bagi kamu menjadi pengikut. Maknaku dulu kami, ya, jadi pengikut kamu, setia kepada kamu. Fala antum mughnuna anna min azabillah min syai'in. Maka adakah kamu orang-orang yang melepaskan dari kami, dari azab Allah, daripada sesuatu? Ataupun kita katakan, ya, dapatkah kamu melepaskan kami daripada azab Allah sedikit pun pada hari ini? Jadi dia minta, ya, pembesar-pembesar itu boleh tak dia melepaskan dia, ya, diri dia daripada azab Allah. Sebab dia dulu, dia adalah pengikut-pengikut setia, pembudik-pembudik setia. Ya, boleh tak, ya, kamu lepaskan kami daripada azab Allah ini? Nah, ini di akhirat, ya. Apa kata pembesar-pembesar ini? Qalu, telah berkata mereka, lau hadana Allah la hadainakum. Kalau ia telah terpinta, kalau telah memimpin ia akan kami oleh Allah, nescaya kami pimpin akan kamu. Kata pembesar ini, ya. Cara dia berlepas diri, dia kata, kalau kami dulu, ya, kat dunia, ya, dapat hidayah Allah, nescaya kami akan pimpin kamu. Kami tunjuki kamu. Ya. Kata mereka. Ya. Ha, jadi artinya, di dunia dulu, ya, mereka tak dapat hidayah Allah kononnya. Ya. Ha, jadi kalau Allah bagi hidayah kat dia, dia akan pimpin kamu. Kata mereka. Lahadana, lahada, lahadaina tu. Lam tu lam jawab, ya. Jawab pada perkataan lau tu. Sebab itu terjemahan dia nescaya. Lau hadana Allah, lahadaina kum. Ha, jadi lam tu lam. Ya, jawab. Nescaya. Sawa'un alaina. Kata pembesar ni. Sama sahaja atas kami atau atas kita. Ha, lebih baik kita ni. Ya, sebab menunjukkan dua pihak. Sama sahaja atas kita. Ajazikna, sama ada telah gelisah kami, ya, telah mengeluh kegunaan kita. Sama ada telah gelisah kita atau telah mengeluh kita, am sobarna, atau telah sabar kita, malana min mahis. Tiada bagi kita daripada tempat lari. Atau tiada bagi kami daripada tempat lari. Tengok. Ya. Mereka berlepas diri. Ya, sekarang ini. Ya, kita gelisah ke, kita susah hati ke, kita sabar ke, kita tak boleh lari daripada hukuman Allah. Ya. Nah, ini. Ya, kalau nak tahu. Bahawa, ya, pembesar-pembesar yang diikut, pembesar-pembesar yang apa, yang kufur, yang maksiat, ya. Nah, jadi, ya, yang kita jadi pengikut dia, setia kat dia, besok di akhirat adakah dia dapat melepaskan kita daripada azab Allah? Dia sendiri pun akan berlepas diri. Ya, kau dah tahu aku kufur, aku sesat. Kenapa kau ikut aku sesat? Dia akan berlepas diri macam tu. Sekarang jangan banyak bicaralah. Ya, kita segelisah ke, susah hati ke, sabar ke, kita dah tak boleh lari-lari daripada hukuman Allah. Sama-samalah kita terima. Macam mana perasaan pengikut-pengikut ini. Ya. Hampa. Dia tak boleh buat apa lagi. Menyesal dia. Kalau dulu dia tak nak ikut, tak nak jadi pengikut, tak nak jadi pembudik mereka. Ya. Inilah yang akan berlaku. Ya, pada hari kiamat Allah dah ceritakan dulu. Ya, dari dunia ni. Maknanya dah diceritakan dalam Quran. Ha. Jadi, ya, jangan ada dolak dalik lagi. Di akhirat pun tak ada dolak dalik lagi. Ya. Tak ada alasan lagi. Mari kita salam apa ceritanya lagi. Ya. Wa qala syaitan. Dan telah berkata ia oleh syaitan. Lama manakala kudia
telah diputuskan ia. Al-amru akan urusan. Lepas fi'il majhul, iaitu kudiani fi'il madhi majhul, tak kira madhi ke mudhari. Kalau isim depannya berbaris doma al-amru, baris doma ru tu, ya, jangan kita terjemahkan oleh. Ya, kita kena terjemahkan akan. Lepas fi'il majhul. Apa sebab? Ya, lepas fi'il majhul adalah naib fa'il. Jadi naib fa'il ni, ya, dia mengambil tempat fa'il. Jadi artinya dia tidak boleh kita terjemahkan dengan makna oleh. Kalau oleh, fa'il. Ya, tapi kalau untuk majhul, dia tidak ada fa'il. Dia ada naib fa'il. Jadi al-amru itu naib fa'il namanya. Sebab itu telah diputuskan ia. Al-amru akan urusan. Ya. Inna allaha, sesungguhnya Allah, wa'adakum, telah menjanjikan ia akan kamu. Wa'dal haq, janji yang benar. Wa'adatukum, dan telah menjanjikan aku akan kamu. Saya ulang, dan telah menjanjikan aku akan kamu. Fa'ahlaftukum, maka telah menyalahi aku akan kamu. Maka telah menyalahi aku akan kamu. Wa ma kana, dan tiada adalah ia. Lia tu bagiku. Alaikum atas kamu. Min sultan, daripada kekuasaan. Illa, melainkan. An bahwa. Da'autukum, telah aku seru akan kamu. Telah aku seru akan kamu. Fastajabtum, maka telah kamu perkenankan. Maka telah kamu perkenankan. Li, bagiku. Fala talumuni, maka jangan kamu cela akan daku. Walumu, dan celalah olehmu. Ampusakum, akan diri-diri kamu. Ma'ana, tiada aku. Bimus rihikum, yang akan menolong kamu. Yang akan menolong kamu. Wa ma antum, dan tiada kamu. Bimus rihiyah, yang akan menolong aku. Ini sesungguhnya aku. Kafartu, telah kafir aku.
Bima dengan apa yang asraktumuni telah mempersekutukan kamu akan daku. Telah mempersekutukan kamu akan daku. Min qablu, daripada dahulu. Inna zalimina, sesungguhnya orang-orang yang zalim. Lahum, bagi mereka. Azabun alim, azab yang amat pedih. Biasanya masih mula ya. Waqala syaitan, dan telah berkata ia oleh syaitan. Jadi syaitan ini letak dalam bracket ya, maksudnya ialah gelaran kepada iblis ya. Jadi iblis yang berperangai jahat ini, ia sudah bergelar kepada syaitan ya. Ha, jadi yang dimaksudkan asyaitan di sini ialah dia iblis itu. Ya. Ha, jadi syaitan itu ada gelaran ya, jahat. Ya. Jadi gelaran jahat itu digelar sebagai syaitan, nama iblis. Tapi ya sudah digelar sebagai syaitan. Iblis ni diceritakan dalam Quran ni. Lama kudial amru. Ya, manakala telah diputuskan ia akan urusan. Mana yang besok dah diputuskan, ahli surga ke surga, ahli neraka ke neraka. Jadi pada masa itu ada dua kumpulan. Satu kumpulan ahli surga, satu kumpulan ahli neraka, tapi belum masuk neraka, belum masuk surga. Ya, aman dah diputuskan. Mana dah ditimbang. Amal. Iblis besok, ya, dia akan memberikan khutbah kepada pengikut-pengikutnya. Ya, dia beri khutbah sebelum dicampakkan dalam neraka masing-masing. Dia memberi khutbah. Inilah khutbahnya. Wa ma kana li alaikum. Nanti saya belum tu. Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan ia akan kamu janji yang benar. Wa wa'adtukum fa'ahlaftukum. Dan telah menjanjikan aku akan kamu, maka telah menyalahi aku akan kamu. Ya. Mana apa yang dijanjikan Allah kat dunia tu, yang disampaikan oleh Rasul, itu semuanya betul, kata si iblis. Sedangkan apa yang aku janjikan tu semuanya bohong. Ya, aku sendiri pun menyalahi janji itu. Ya, aku menjanjikan kamu kesenangan hidup ya, di akhirat nanti. Semua tu bohong. Ya. Jadi, ya, iblis ini berkhutbah. Sambungan lagi. Wa ma kana li alaikum min sultan. Dan tiada adalah ia bagiku atas kamu daripada kekuasaan. Maksudnya aku tidak punya kuasa ke atas kamu pada hari ini. Ya, nak menolong kamu, nak menyelamatkan kamu. Ya, aku tidak punya kuasa. Kata si iblis. Illa. Melainkan. Anda'autukum fastajabtum li. Melainkan bahawa telah aku seru akan kamu. Atau ajak bahasanya, telah aku ajak akan kamu, maka telah kamu perkenankan li bagiku. Ya, aku dulu ajak kamu sekutukan Allah. Ya, kamu perkenankan, kamu ikut. Ya, nah, aku ajak kamu melakukan maksiat. Oh, kamu juga ikut. Ya, aku ajak kamu makan yang haram. Ya, yang haram itu halal. Ya,
engkau pun ikut juga. Ini dikatakan besok dia akan berkhutbah begini sebelum dicampak ke dalam neraka. Dia bagi tahu dulu. Fala talumuni, maka jangan kamu cela akan aku. Walumu anfusakum, dan celalah olehmu akan diri-diri kamu. Sekarang ini kamu jangan cela aku. Cela diri kamu sendiri, kenapa kamu ikut aku? Ya. Sedangkan aku ini adalah penyesat. Aku musuh yang terang. Tapi kamu ikut aku juga. Ya. Sekarang jangan cela aku. Cela diri kamu sendiri. Nampak tak? Ya. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihiyya. Tiada aku yang akan melepak, yang akan menolong kamu, dan tiada kamu yang akan menolong aku. Di sini aku tak dapat tolong kamu dan kamu juga tak dapat tolong aku. Ini kena faham, ya. Inni kafartu. Sesungguhnya aku telah kafir aku. Ya, iblis mengakui, ya, aku sebenarnya sudah kufur dengan Tuhan. Kan perjanjian semasa Nabi Adam dulu. Ya, dia suruh sujud, tak nak sujud. Ya. Dan Allah telah laknat dia sehingga hari kemudian. Maknanya tidak ada ampun buat iblis itu. Ya. Dan iblis mohon kepada Allah, minta dia dipanjangkan umurnya sampai hari kemudian. Maka Allah izinkan. Lepas dapat izin ini, dia berjanji untuk menyesatkan seluruh anak Adam. Illal mukhlasin, melainkan orang-orang yang ikhlas. Ya, dia tidak dapat goda. Tapi orang yang, ya, selain daripada itu, ya, dia dapat kuasai. Itu dikatakan, aku dah kufur. Bima asraftumuni min qablu, dengan apa yang telah kamu sekutukan akan aku daripada dahulu. Mana dia dahulu itu di dunia. Kamu telah sekutukan aku dengan Allah. Ya, kamu sembah aku. Kamu puja aku di dunia dulu. Ya. Inna zalimina lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim, yaitu orang yang kafir, ya, dalam bagi mereka azab yang amat pedih. Jadi ingatkan, ya. Kalau boleh letak nota tepi, khutbah iblis. Ya, letak nota tepi supaya kita tahu cerita ini. Bahawa besok sebelum dicampak dalam neraka, ya, iblis akan berkhutbah depan pengikut-pengikutnya. Pada masa itu barulah tahu rupanya mereka semua sudah tertipu dengan janji-janji palsu iblis ini. Ya. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang mengikut Rasul, ya, itu, ya, orang yang terlepas daripada ikatan iblis. Ya. Yang lain hanyut. Jadi boleh letak nota ayat 22. Ini khutbah apa? Khutbah iblis. Ya, kalau nak tahu. Ya. Kalau ayat 21 tadi, itu maknanya kita mengikut golongan-golongan yang sesat, yang kufur, yang maksiat. Ya, mereka juga besok masuk neraka, tak dapat nak selamatkan kita yang jadi pengikut. Ayat yang 21 itu. Ya. Sebab itu kita diberi akal fikiran supaya kita, ya, memikirkan, ya, di antara, ya, dua ini. Sama ada, ya, nak mengikut jalan yang sesat ataupun jalan petunjuk. Nak ikut jalan Allah atau jalan iblis. Pikirkan. Jangan kita percaya atau apa, nanti kalau salah, ya, aku tanggung dosa kamu. Ya, sekiranya aku, ya, kau ikut aku salah, ya, ataupun aku cakap ni salah, ya, aku akan tanggung dosa kamu. Orang-orang macam ni adalah pengikut-pengikut iblis, ya, yang mengatakan dia tanggung dosa, pembohong. Ya, besok di akhirat dia akan berlepas diri. Ya. Dia akan berlepas diri daripada kita. Jangan tertipu dengan janji itu. Kononnya dia nak tanggung dosa. Ya. Baik, ayat 23. Wa udkhilah, dan telah dimasukkan ia.
Allazina akan orang-orangnya. Amanu telah beriman mereka. Wa'amilu dan telah mengerjakan mereka. As-solihati akan amal-amal soleh. Jannatin, kebun-kebun syurga. Tajri, ia mengalir. Mintah tiha daripada bawahnya. Al-anhar, oleh sungai-sungai. Khalidina, orang-orang yang kekal. Fiha, di dalamnya. Biizni rabbihim, dengan izin Tuhan. Biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Tahiyyatuhum, penghormatan mereka. Fiha, di dalamnya. Salamun, ialah salam. Baik, saya masuk mula. Wa udkhilal lazina amanu wa amil salihat. Dan telah dimasukkan ia akan orang-orang yang telah beriman mereka dan telah mengerjakan mereka akan amal-amal soleh. Kebun-kebun syurga ia mengalir. Tajri min tahtial anhar, ia mengalir daripada bawahnya. Oleh sungai-sungai. Khalidina fiha, orang-orang yang kekal di dalamnya. Biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Tahiyyatuhum fiha salam, penghormatan mereka di dalamnya ialah salam. Inilah bahagian atau kesudahan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang tidak mengikut jalan iblis, jalan syaitan. Ya. Mereka yang beriman dan beramal soleh, Allah janjikan syurga yang mana ya, mengalir sungai-sungai ya, keindahan syurga. Ya, adanya sungai-sungai yang mengalir. Semua itu bi'izni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka dipersilakan masuk. Tahiyyatuhum, penghormatan mereka, ya, pihak di dalamnya ialah salam. Jadi penghormatan ahli syurga, nak masuk saja ke pintu syurga, malaikat dah ucapkan salam. Ya, kemudian ahli syurga dengan ahli syurga, penghormatannya bila jumpa ialah salam. Ya. Jadi rupanya salam ini bukan hanya ya, di dunia, tetapi membawa dalam jannah, membawa ke dalam syurga. Ya, penghormatan yang tidak akan ya, dilupakan, iaitu salam. Baik, sama lagi ayat 24. Alam, adakah tidak? Taro engkau lihat. Kaifa, bagaimana? Daraballah, telah mencontohkan oleh Allah. Masalan, akan satu perumpamaan. Kalimatan toibatan, kalimah yang baik. Kasajarotin toyibatin, kasajarotin seperti pohon, toyibah yang baik. Asluha, asluha akarnya, bracket pangkalnya, sabitun yang teguh. Wafar'uha dan cabangnya, bisama pada langit.
ayat 25, tukti ia datangkan. Ukulaha akan buahnya. Kullahin, tiap-tiap hin, ketika. Bracket waktu. Biizni rabbiha, dengan izin. Biizni, dengan izin rabbiha, Tuhannya. Wayadribu, dan ia contohkan. Allahu, oleh Allah. Al-Amsal akan perumpamaan-perumpamaan ini. Linnas, bagi manusia. La'allahu, mudah-mudahan mereka. Yatazakkarun, mereka ambil ingatan. Baik, saya masuk mula ya. Alam taro, kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan. Adakah tidak engkau lihat bagaimana telah mencontohkan oleh Allah akan satu perumpamaan kalimah yang baik. Kasajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Asluha sabitun, pangkalnya yang teguh. Wa faruha fisama, dan cabangnya ke langit. Nah, kita bahasakan ke langit. Atau pada langit, tak sesuai sangat ni. Kalau ke langit. Baik. Kalimah yang baik. Ini ya, perumpamaan. Masalan. Ya, perumpamaan. Jadi perumpamaan ini yang dimaksudkan ialah kalimah La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itulah kalimah yang diperjuangkan oleh Rasul-Rasul daripada dulu sampailah akhir zaman. Iaitu kalimah La ilaha illallah. Bertuhankan Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ya, itulah kalimah yang baik. Nabi Musa AS pernah bertanya kepada Allah Ta'ala. Minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kau lah berilah aku satu kalimah yang boleh aku ya, pegang dengannya. Ya, yang tidak ada di ya, pegang oleh nabi-nabi yang lain. Ya. Lalu Allah turunkan kalimah La ilaha illallah. Jadi Nabi Musa kata, ya Allah, bukankah kalimah ini ya, ramai yang ya, berpegang kepadanya. Ya, kata Allah Ta'ala, wahai Musa, seandainya kalimah ini ditimbang dengan bumi dan isinya, sudah tentu kalimah ini lebih berat lagi daripada bumi dan isinya. Jadi nak menunjukkan bahawa kalimah La ilaha illallah ini ya, adalah kalimah yang tinggi ya, nilainya. Dan ya, mereka yang berpegang teguh dengan kalimah La ilaha illallah ini ya, sesuatu yang berat ya, nak dipertahankan. Tapi wajib dipertahankan. Dikatakan oleh Ta'ala, kasajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Pohon yang baik ini ya, Allah tunjukkan seperti ya. Nah, seperti itu misal contoh ya. Macam pohon yang baik. Pohon yang baik ni kalau nak tahu ya, dia punya asluha sabit, maknanya pangkalnya, akarnya dia tetap ke bumi. Wa faruha fisama, dan cabangnya menjulang ke langit. Kita bayangkan pohon yang besar-besar ni, kita kena tengok ya, kalau pohon besar tak ada akar tunjang, pohon ini mudah tumbang. Ya, sebab dia hanya akar di atas saja. Bila kena ribut, dia tidak dapat mempertahankan diri. Tapi kalau ya, dia mempunyai akar tunjang,
ya, menjunam ke bumi, ya, sukar dia nak tumbang. Ya, kecuali dia sekah saja adalah, tapi tumbang susah. Ini ya, pohon yang mempunyai akar tunjang. Jadi diumpamakan pohon yang baik ini, pohon yang mempunyai akar tunjang. Macam itulah teguhnya, ya, dia punya apa kekuatan pohon tadi. Ya. Ya, kalau nak tahu. Tuti ukulaha khi kullahin bizni rabbiha. Ia datangkan akan buahnya, ya, akan buahnya tiap-tiap masa atau tiap waktu dengan izin Tuhannya. Maksudnya, ya, pohon ini pula bukan hanya sekadar besar, tinggi, tapi buahnya sentiasa ada, ya, dengan izin Allah. Wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatazakkarun. Dan ia contohkan oleh Allah akan perumpamaan-perumpamaan ini bagi manusia, mudah-mudahan mereka ambil ingatan. Okey. Ya, kita bayangkan satu pohon. Pohon yang besar ini selain ya dia rendang. Apa yang dapat kita manfaat dari pohon besar ini? Pertama, kita dapat berteduh ya di bawah pohon besar ini. Kemudian ya, buahnya pula ada buahnya, bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk orang lain, dan juga binatang-binatang pun mengambil manfaat ya daripada pohon ini. Ya. Jadi diibaratkan seseorang yang berpegang kepada ya akidah yang kuat, akidah. Bukan saja dia dapat mempertahankan dirinya dari segala godaan, tetapi dia juga dapat menaungi orang lain. Nah, dapat mendidik orang lain, dapat menasihatkan orang lain. Jadi manfaatnya bukan kepada dirinya saja, tapi dia bermanfaat juga kepada yang lain. Diibaratkan sebagai pohon tadi. Nah, itulah perumpamaan kalau kita nak tahu. Ya. Nah, macam mana manfaatnya pohon tadi, macam itulah seseorang yang berpegang kepada akidah yang kuat. Ya. Kalimah la ilaha illallah. Dia bukan ya, bermanfaat kepada dirinya, tapi kepada orang lain juga. Itulah kalimah yang baik yang dimasukkan kalimah la ilaha illallah. Kita ni kalau la ilaha illallah ni ingatkan tahlil ya, zikir ya. Ya. Tapi pergi kubur juga minta kat kubur, minta kat ya, benda-benda yang ya, gaib yang lain ya. Jadi ya, itu silap kita, hanya lebih kepada zikir saja. Padahal kalimah ini bukan zikir. Hayati maknanya, fahami maknanya. Ya. Itulah kalimah akidah. Ya. Jangan banyak zikir la ilaha illallah. Hakikatnya kita sekutukan Allah juga dalam perbuatan. Tak ada artinya. Ya. Itu dikatakan beratnya memegang kalimah la ilaha illallah ini. Jadi pegang sungguh-sungguh. Inilah kalimah yang baik. Baik ya, kita tandakan sampai situ dulu. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi. Dan kita teruskan dengan pelajaran sorok dulu. Baik ya, sampai bilangan berapa ya? Sorok hari itu kita berhenti. Buka mic. 55. Okey, 55 tasrifun naqis min babi ifta'ala yafta'ilu lagi. Alif fata 3, ain lam 2 campur 2 5 ya. Jadi 5 huruf ya ifta'ala. Mudhari' yafta'ilu. Contohnya ibtala yabtali ibtila'an ibtal la tabtal. Mubtalin, mubtalan, 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 ubtulia, yubtala. Itu makna menguji. Ya. Baik, sekarang kita teruskan dengan nombor satu. Minta minum. Alif, sinta, kof. Cuba buat madi mudorik masdar. Alif, sinta, kof. Istako. Ya. Yastaki. Yaki. Istiqo'an. Okey. Amar nahi istaq la tastaq is, is
istaqi, bukan istaq, bukan mati ya. Oh, istaqi. Hanya buang huruf mu'tal dia. Istaqi. Oh. Ah, macam tu. La tastaqi. Okey, ism fa'il, ism maf'ul. Mustaqin. Yeah. Mustaqon. Amar, nama makan zaman. Mustaqon, mustaqon. Madi majhul, mudhari majhul. Ustuqiya. Yeah. Yustaqo. Ya, yeah, yustaqo. Okey. Ya, yeah, nombor dua, makna membeli. Alif shim taro. Ya. Yeah. Shim taro. Okey, membeli. Nah, madi mudhari masdar. Ishtaro. Yashtari. Ishtiroan. Ya, yeah. Amar nahi. Ishtar. Ishtari. Ishtari. Nah, jantu ya. Ismail isimaf'ul makan zaman. Mustarin, mustaron. Mustaron, mustaron. Okey, madi majhul, mudhari majhul. Usturo, usturia, usturia, yustaro. Ya, yustaro. Ini makna membeli. Istaro ni dia, kalau dalam ayat, kalau ada bi, istaro bi. Contohnya, ya, ada bi depan, makna menjual. Dia terbalik. Ya. Istaro, makna membeli. Tapi kalau ada depannya ditambah dengan bi, istaro bi, contohnya. Jadi, dah makna menjual. Ya. Okey, nombor tiga, redo. Dengan makna redo. Ya, alif ro ta dot ya. Okey, madi mudhari masdar. Irtado, yartadi, okay. Irtidoan. Amar nahi. Irtadi, okay. La tar tadi. Isim fa'il, isim maf'ul, makan zaman. Murtadin, murtadon, okay. Murtadon, murtadon. Okay. Okay. Madi majhul, mudhari majhul. Ultudia, yultado. Okey, cantik. Nombor empat, ya, dengan mana mengadu. Alif sinta kafya. Madi mudhari masdar. Sin, Ustaz, sin. Alif, sin, alif sinta kafya. Istaka. Okey. Yastaki. Yeah. Istikaan. Okey, amar nahi. Istaki la tas la taski la tas taki la tas taki ya. Isim fa'il, isim maf'ul, makan zaman. Mustakin, mustakan, mustakan, mustakan. Okey, madi majhul, mudhari majhul. Ustukiya yustaka. Yeah. Yang akhir, alifatadalya, mana menebus. Yeah, okey. Madi mudhari masdar. Iftada yaftadi iftidaan. Amar nahi. Iftadi la taftadi. Ya, isim fa'il, isim maf'ul, makan zaman. Muftadin, muftadan, muftadan, muftadan. Okey, madi majhul, mudhari majhul. Uftudiya, yuftada. Okey, alhamdulillah. Okey, dengan sekarang ni makna pula mikro rangka wazan. Menebus. Yang akhir sekali, menebus. Kalau madi? Telah menebus, iya. Mudhari? Ia menebus. Ya. Amar, masdar? Penebusan. Penebusan. Amar? Telah telah menebuskan ia. Amar, amar. Ha? Suruh. Amar. Tebuslah oleh engkau. Tebuskanlah oleh engkau. Tebuskanlah oleh engkau. Nahi. Jangan engkau menebuskan. Nah, tak payahkan tak boleh. Jangan engkau. Jangan engkau menebus. Yeah. Jangan engkau tebus. Jangan engkau tebus. Cantik lah macam tu. Jangan engkau tebus. Isim fa'il?
Yang tebus. Yang menebus. Yang menebus. Yang menebus. Isim maf'ul? Yang ditebus. Yang ditebus. Makan? Tempat menebus. Zaman? Masa menebus. Madi majhul? Telah ditebus ia. Mudhari majhul? Ia ditebus. Ia ditebus. Okey. Aja alhamdulillah. Ya, mumtaz semua insya-Allah. Akan datang ya yang ke-56 ya tasriful lafiz. Ya ada 5 latihan juga yang perlu diselesaikan. Jadi itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama daripada kuliah hari ini insya-Allah. Subhanakallahul azim wa subhanaka rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna min huma nasina wa 'allimna min huma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa tarawqa nahar wa ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wa la quwwata illa billah. Okay, insyaallah semua jumpa lagi. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Tak gimana Ustaz? Ada nanti kenduri tengah hari. Okey. Okey. Terima kasih Ustaz. Ya sama. Prof, apa khabar? Alhamdulillah. Kelas tak ada Ustaz ya? Kelas tak ada lagi Tak ada lagi, mau cuti dulu kot. Tahun baru pula nanti. Tak tahu outcome dia. Tapi Ustaz rasa bagaimana cara terbaik dia? Cara terbaik? Kalau kalau sudi nak mengulang kaji, kita tak adalah harapkan terjemah saja. Sebab selama ni pun harapkan terjemah saja. Sebab dulu puncanya orang bertukar-tukar. Jadi bila bertukar-tukar, bila masuk tata bahasa, dia orang gibap. Sebab bila tak datang, dia pun dah rasa macam berat. Kan? Tapi itu yang dia orang tarik diri. Kalau misalkan kita nak buat kita nak ulang kaji itu tak adalah harapkan makna saja, tapi lebihkan kepada tata bahasa. Macam tu. Tata bahasa. Hari ni ada tugas tak? Bertugas hari ni? Hari ni saya on call sentiasa Ustaz. Oh, sentiasa on call. Tak boleh lari ke mana. Tak kira bila akan dipanggil. Kadang dalam kelas pun dipanggil juga kan. Betul. Kita cuba yang terbaik Ustaz. Apa yang mampu kan. Terima kasih. Okey, insyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Baik. Terima kasih.